السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فمرسين دي مليكن الله سبحانه وتعالى عبادة توبات سند دي أجركن ولي القرآن دن برسبدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بنيك برينتا إسلام di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis memerintahkan kita untuk selalu bertaubat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersih dari dosa maksiat, bahkan ma'sum, mulia dunia akhirat, sangat disayangi dan dicintai Allah, tapi beliau setiap hari beristighfar 100 kali. Sambil kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya suka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis selalu berkata, Rabbi ghafir li wa tub alai innaka anta tawabur rahim. Di riwayat, Rabbi ghafir li wa tub alai innaka anta tawabul ghafur. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bertaubat, selalu beristighfar. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda di hadis yang sahih, Istaghfirullah wa tubu ilai fa inni astaghfirullah wa atubu ilai fil yawm 100 marrah. Rasulullah SAW memerintahkan kita selalu bertaubat dan beristighfar. Karena Rasul sendiri berkata, aku sendiri saja beristighfar dalam sehari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu Rasulullah SAW beristighfar. Ketika terbawa kata taubat, walaupun taubat diajurkan setiap waktu dan setiap saat, tapi fantasinya kita bertaubat di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kesempatan kita membuka halaman baru sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak berkenan taubat di bulan suci Ramadan, kira-kira kapan taubat lagi? Kesempatan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ayo bertaubat taubatan nasuha. Kalau memang ingin segala dosanya diampuni, bukan ternyata diampuni saja, tapi segala dosa itu dirubah menjadi kebaikan. Ini semua keberkahan taubatan nasuha, apalagi di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia punya perasaan. Biasa kalau ada orang yang menyakiti perasaan kita, menyakiti hati kita, menzalimi kita, bersalah atau memfitnahi kita, itu hal wajar. Kita berada di dunia, bukan di surga. Kalau ada orang yang berkeinginan hidup damai, hidup tenang hati, tenang fikiran, tidak akan merasa dinyakiti, itu hanya di surga. Oleh karena itu, mestinya kita belajar bagaimana menjadi manusia ikhlas, selalu memaafkan, selalu meminta maaf sama orang lain, apalagi di bulan suci Ramadan. Memang saling meminta maaf bukan harusnya saja di Ramadan, tapi setiap waktu dan setiap saat kita semestinya senantiasa meminta maaf dan saling memaafkan. Kesempatan jemaah sekalian, bukan hanya kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi salah satu kita bertaubat, kita memaafkan semua orang. Kita buka halaman baru sama Allah, halaman baru sama manusia. Jangan sampai kita membuka halaman baru tapi halaman lama masih terbuka. Tutuplah. Jadi semua yang terjadi menjadi cerita lalu. Jangan sampai terbawa sampai kita meninggal dunia. Kesempatan sucikan hati kita, kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paling senang kepada seorang hamba yang selalu memaafkan, selalu hatinya bersih terhadap semua orang, apalagi terhadap orang yang memang menzalimi kita. Bukan karena kita lemah tidak bisa melawan, tapi kita diajarkan tidak mau melawan, bahkan kita selalu menolak dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita,
ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun musuh kita, tolak dengan kebaikan, tolak dengan akhlak yang baik, dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Memang bulan suci Ramadan lomba-lomba untuk menjaga kebaikan, lomba-lomba untuk membersihkan hati, lomba-lomba untuk memaafkan. Karena bulan Ramadan bulan yang suci, kita mendapatkan juga hati yang suci, jiwa yang suci, dan insya Allah menjadi orang yang diterima di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah anda telah berbuat kebaikan hari ini? Segera, kesempatan ini sangat singkat, kesempatan ini sangat cepat. Umur kita pun lebih dekat mati daripada menunggu besok. Oleh karena itu, terus berjuang kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah sepanjang umur kita, sepanjang hari-hari kita bisa diamalkan. Tapi di bulan Ramadan, ibadah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ibadah sedekah. Di dalam Al-Quran, banyak ayat Allah kaitkan antara salat dan sedekah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin. Alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan bagaimana sifat orang muttaqin. Di antara sifat mereka, mereka tunaikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling dermawan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat dan akhlak yang mulia beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Salah satu sifat akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedermawan. Kedermawanannya terlihat sekali apalagi di bulan suci Ramadan. Sampai ada sebuah kasidah syair yang pernah berkata, Nabi Muhammad saking dermawannya tidak pernah berkata tidak, hanya di dalam kata la ilaha illallah. Begitu luar biasa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjaga bersedekah. Bahkan beliau bukan hanya perintahkan kita bersedekah, tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menjalankan dan mengamalkan sedekahnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau memiliki kebiasaan menjalankan ibadah sedekah. Sambil dia memiliki keyakinan ketika dia bersedekah, harta dan rizki yang dia sedekahin, dia membawakan wangi-wangian untuk mengharumkan harta sedekahnya sebelum diberikan kepada orang miskin atau orang yatim. Ditanya sama pembantunya, mengapa wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena saya yakin sedekah jatuhnya di tangan Allah sebelum jatuhnya di tangan orang miskin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan kemuliaan sedekah itu sangat banyak. Dilipatkan ganda oleh Allah dari segi pahala, dilipat ganda dari segi rizki, disembuhkan penyakit, terjamin husnul khatimah, terjamin selamat dari siksa neraka jahannam, terjamin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian celaka, dari kematian buruk. Bahkan salah satu kemuliaan sedekah adalah membadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjamin diampuni segala dosa kita. Ini sedekah setiap waktu, setiap saat, walaupun bukan bulan Ramadan, mendapatkan begitu luar biasa keutamaan dan keberkahan, apalagi di bulan suci Ramadan. Salah satu amalan yang saya nasihatkan untuk jamaah, jaga sedekah subuh hari. Apa arti sedekah subuh hari? Dan mengapa subuh hari untuk bersedekah?
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allah berkahi aktivitas amalan ibadah kita di subuh hari. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, atau burika li ummati fi bukuriha. Termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan yang lebih hebat dan dahsyat, di setiap waktu subuh Allah turunkan malaika khusus untuk mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah yang bersedekah di subuh hari ini ganti yang lebih baik. Ni'matilah bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan. Ayo mari kita sama-sama buktikan kemuliaan akhlak kita sebagaimana Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak kedermawanannya Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Ayo kita sama-sama menjaga sedekah karena manfaatnya luar biasa, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan istiqamah sedekah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat bukan hanya orang muttaqin, tapi orang yang selalu cinta berbuat kebaikan. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Salah satu sifat kebaikan adalah senantiasa bersedekah, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Mari kita sama-sama membuktikan sedekah yang luar biasa hebat dan dahsyat, memberi yang terbaik sedekah kita di bulan suci Ramadan, karena belum tentu bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Bersedekah sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bersedekah sebagaimana para sahabat. Anda yang tidak mampu dan tidak punya kemampuan bersedekah, Anda bisa bersedekah melalui kata Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa waj'al a'malana khalisatan liwajhika ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, terima segala amal ibadah kami, terimalah sedekah kami, terimalah zakat kami. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami mohon tidak ada di antara amal salih kami yang sia-sia. Ya Allah, ighfir lana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.